PMMD itu tidak hanya menjalankan pembangunan fisik, tapi ada pembangunan non fisik. Khususnya adalah meningkatkan kekuatan TNI dengan rakyat, yaitu kemandirian TNI dengan rakyat. Nah, saat ini kegotong royongan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Tahun 2020 jadi awal baru bagi TNI Manunggal Membangun Desa. Kisah ke-107 dalam pengabdian mereka pada masyarakat menambah panjang karya bakti pasukan penjaga negeri. TMMD tahun ini digelar di 4 wilayah, khusus dalam jangkauan Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Pembangunan infrastruktur hingga membantu mereka yang tidak mampu jadi prioritas lain di tengah kewajiban mereka mengangkat senjata. Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-107 pada tahun 2020 ini adalah yang ke-40 tahun. Jadi TMMD itu dilaksanakan sejak tahun 1980 sampai sekarang 2020 adalah yang ke-40 tahun. TMMD ini adalah hasil ide dari Bapak kita Jenderal M. Yusuf untuk membangun desa di Kodim 1405 Manustasi, khususnya di Kabupaten Baru. Selanjutnya Kodim 1426 di Kabupaten Takalar dan Kodim 1427 di Pasangkayu di Sulawesi Barat, serta Kodim 1412 Polaka. Ada sasaran fisik maupun sasaran non fisik. Sasaran fisik utamanya adalah perintisan jalan atau pembangunan jembatan, pembangunan talut, yang intinya adalah ingin meningkatkan infrastruktur di desa itu. Kabupaten Baru, Takalar, Pasangkayu, dan Kolaka Utara dipilih setelah kesepakatan dalam Musrembang. Daerah-daerah yang dinilai tertinggal atau terpencil jadi prioritas utama. Untuk Kabupaten Baru, pengerjaan dilakukan di dua desa, masing-masing Desa Anak Banua dan Palaka. Pengecatan masjid, pembuatan dweker, hingga perintisan jalan jadi sumbangan TNI. Di Kabupaten Takalar, pembangunan jembatan, talut, hingga gorong-gorong seluruhnya dibuat di Desa Rajaya. Sementara di Pasangkayu, fokus pengerjaan adalah renovasi rumah dan masjid hingga pembukaan jalan. Daerah yang mendapatkan bantuan adalah Desa Tike, Pajalele, dan Singgahi. Yang terakhir, ada di Desa Pitulua, Rantai Limbong, Lamisi, dan Lawaki Jaya di Kabupaten Kolaka. Pembukaan jalan yang membelah gunung jadi yang tersulit di daerah ini. TMMD itu melibatkan 150, satu satgas itu 150 orang. Dan 150 orang itu terdiri ada satu SSK, 110 orang itu dari satuan-satuan, termasuk satuan-satuan tempur. Nah ini 150 orang itu bukan hanya tentaranya aja. Ada polisinya, ada dari pemerintah daerah, mungkin ada juga kejaksaan, di mana yang itu terlibat. Artinya seperti kalau ada penyuluhan kesehatan, karena saat ini pada umumnya COVID, mungkin banyak orang melaksanakan penyuluhan kesehatan. Ada pertanian, juga dilaksanakan penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian. Dalam menjalankan pengabdian, berbagai kesulitan harus dilalui, apalagi kini tantangan lainnya datang. Sebaran virus corona yang jadi pandemi membuat pengerjaan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai protokol kesehatan. Selama hampir satu bulan pengerjaan sejak 16 Maret hingga 14 April 2020, pembangunan dan penyuluhan tim TMMD 2020 selesai. Apresiasi dan terima kasih pun datang dari berbagai kalangan. Kami masyarakat Tike cukup berterima kasih dengan adanya TMMD, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa. Kami, khususnya Desa Tike, Dusun Jono, cukup merespon dengan adanya program ini, yaitu pembangunan jalan, rehab perumahan, dan MCK. Sangat membantu masyarakat wilayah, khususnya Desa Tike, Dusun Mekar. Artinya program TMMD ini sangat membantu masyarakat dalam pembukaan jalan, baik menghubungkan dusun ke dusun yang satu, membantu masyarakat kecil wilayah dalam hal ini rehab rumah dan MCK.
kami sangat berharap khususnya masyarakat Desa Tike bahwa program ini bisa terrealisasi berjenjang dari tahun ke tahun berikutnya. Sekali lagi, penjaga Nusantara memberikan dedikasinya berbuat demi masyarakat meski tanpa harus mengangkat senjata. Sebuah karya bakti demi membangun negeri. PMMD itu tidak hanya menjalankan pembangunan fisik, tapi ada pembangunan non-fisik. Khususnya adalah meningkatkan kekuatan TNI dengan rakyat, yaitu kemanusiaan TNI dengan rakyat. Nah, saat ini kegotong royongan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Terima kasih TNI. Perjuanganmu tak hanya di medan perang, tapi juga untuk mereka di tengah kedamaian.